Ya, kita bersua kembali seperti kebiasaan ya. Syu, kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio. Ya, Konti Radio terpilih pada pagi ini KLFM. Kita nak terus saja bersama dengan DJ Azwan dan juga DJ Zizi untuk rangkuman aktiviti di KLFM. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ismail dan juga Syuhaida di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, Assalamualaikum Malaysia. Terima kasih kembali bersama kami bertiga Rentak Pagi KL bersama saya Putra Azwan, Zimah Syahrizal dan juga Zaid waktu ini. Ya, Alhamdulillah selesai sudah pertandingan Bintang Kecil 2023 peringkat wilayah Persekutuan pada 24 Jun lalu di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media. Dan tahniah kepada adik Nur Iman Darwish yang akan mewakili wilayah Persekutuan untuk ke peringkat seterusnya. Dan pada pertandingan tersebut, adik Iman Darwish telah pun menyanyikan lagu Ku Bersuara yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri. Ya, dan meriah sungguh pertandingan pada tahun ini kerana kita juga nak berterima kasih kepada juri yang hadir. Kita ada tiga juri profesional, Yang Mulia Raja Muhammad Syam bin Yang Mulia Raja Syari, iaitu pemizik kanan Orkestra RTM yang juga selaku ketua juri. Dan juga kita ada dua juri jemputan iaitu Genevieve Kam Shiling dan juga Hakim Rusli. Seperti biasa sekali lagi, seperti selaku juri jemputan. Betul tu, juara adik Nur Iman Darwish menerima wang tunai sebanyak RM2,000. Naib juara adik Muhammad Rifhan Amni bin Muhammad Yusri menerima wang tunai sebanyak RM1,000. Manakala penerima sagu hati adik Nur Dania Batrisha, Muhammad Haris Nufail, Abir Ilofa dan Amirul Ashraf Han masing-masing menerima RM300. Kesemua peserta juga menerima piala dan sijil pernyataan. Okey, jadi sekali lagi tahniah kepada adik Nur Iman Darwish. Semoga berjaya di peringkat yang seterusnya. Dan sekarang ini kita nak terus ke Azri Krahas juga yang bertemu, yang sudah pun menemui anda Hari Raya Aidiladha yang lalu. Dan kali ini ianya diadakan di Masjid Saidina Hamzah, Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur, bermula pukul 8 malam. Dan Alhamdulillah ramai yang menghadirkan diri. Terima kasih banyak di atas kehadiran anda untuk sama-sama mendengarkan tazkirah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Saman Maslori yang bertajuk Berkorban Apa Saja. Jadi anda nantikan lagi pada 18 Julai nanti kita akan bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk Tahun Baru Hijrah yang baru 1445 Hijrah di Masjid Al-Najihin, Bandar Permaisuri, Kuala Lumpur. Ya, dan akhir sekali hashtag ini Syarta KL terus dimeriahkan dengan kehadiran artis-artis terkenal tanah air. Kalau sebelum ni kita dapat bersama dengan kumpulan UKIS, dan kali ini kita akan bersama dengan seorang artis BBNU dan juga seorang lagi artis senior. Siapa tu Zek? Bukan saya. Ini kita bersama dengan Alka, Zian Nazrin dan juga Hasif Upin yang kali ini dalam rangka promosi untuk single terbaru mereka iaitu Waktu. Dan seperti biasa kita ada games bersama dengan mereka. Game apa anda kena nantikan. Dan juga tunggu tahu hashtag ini Carta KL pada hari Sabtu nanti pukul 2 petang dan juga ulangannya Ahad 10 pagi. Jadi game tu katanya Zek dengan apa Zian Nazrin. Jadi siapa menang Zek? Alah, janganlah tanya siapa yang menang yang kalah. Rahsialah. Kena tunggu hari Sabtu ni pukul 2 petang tau. Kena dengar siapa yang kena nyanyi lagu dia Asam Pedas. Asam Pedas dijadikan lagu. Kita tunggu siapa yang kena. Itu dia. Itu untuk hashtag ini Carta KL pada hujung minggu ini. Jangan lupa untuk bersama dengan dua artis tersebut dan juga bersama dengan Zek dan juga Azwan. Okey, dan untuk hari ini dalam Rentak Pagi KL kita bersama dengan topik Borak Apa. Borak Apa tu? Borak Apa tu bersama anda. Betul. Dan kita akan kembali bersama dengan Rentak Pagi KL. Jadi itu mungkin dapat kita rangkumkan untuk waktu ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam waktu. Jadi kita kembali bersama Syuhaida dan juga Ismail di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.